Hai, assalamualaikum. Sekarang kita di segmen Step Makan. Gata pun Step Master Chef. Lama tak buat video, awkward lah. Step Makan. Step Makan. Ini kan makan-makan. Dia macam judge tau. Step Judge. Step Makan. Apa bagi nama, bagi nama? Step Potluck. Dia kan potluck, Pai. Potluck tu makan ramai-ramai. Step. Habis ni kau makan ramai-ramai? Stir Cuisine. Yeah. Okay, sekarang kita dalam segmen Stir Cuisine. Jadi dekat sampai lepas. Okay, dekat depan masing-masing ada pinggan dan sudu dan juga kertas. Yang mana semua ada lister akan memberi markah kepada hidangan masakan masing-masing lah. Sebab orang semua dah masak di rumah. Ada yang gila-gila aku tengok, ada terbakar dapur. Kau bukan hanya masak? Eh, come on. Kita macam mana kita beli beras? Alright. Oh, berani. Beli beras? Beli beras. Bungo. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan. Kita punya Stir Cuisine. Untuk peserta pertama, kita dijemput di sini adalah Fikri Latih dengan masakan hidangannya. Apa nama, Encik? Masakan ini dinamakan Cikgu goreng, tiga benda. Wow. Hidup anda. Cikgu goreng, tiga benda. Cikgu goreng, tiga benda. Kodok goreng tiga benua? Saya rasa kan, diorang mesti terkejut tau bila tengok saya punya colour kan. Sebab saya nak cari colour tu susah tau. Saya kena pergi kedai, nak kena pilih colour apa. Saya minta colour code kat orang tu. Ada tiga colour tau, saya minta colour code. Saya minta pewarna yang saya guna tu susah nak dapat. Tapi bila saya, sebab tu saya tutup, masa saya datang saya tutup. Sebab saya nak buat dia surprise. Kalau diorang dah nampak, tak surprise lah. So itulah elemen kejutan. Cekodok dia, dia pinyak cekodok tu. Itu kan cekodok. Itu dah jadi macam roti canai. Dia timasak-timasak tu. Jadi ini adalah hasil cuci dulu. Okay, sama ni sama pergi. Aku buat sini. Ada video, ada video aku buat. Chef Fik boleh terangkan apa nak memasakkan tadi? Nama masakan adalah cekodok goreng, tiga benua dan menyinari hidup anda. Okey, apa tiga benua yang ada betul dalam Afrika? Ada Afrika hijau, okey, pasal Habib tu negara Asia. Okey. Saya nak tanya yang ikan bilis kat tepi tu kenapa? Itu hiasan. Bukan ikan bilis tu bawang goreng. Bawang goreng. Itu hiasan dia, chef. Okay. So, adakah warna-warna ni orang kata apa memberi tahu sesuatu? Betul. Okey. Warna hijau bukan warna kita, kalau kita tengok sekali kita akan macam pak. Uyo, hijau. Macam itulah. Ya, saya soalan tengok pada presentation dia, colour tu nampak macam sedap. Nampak macam sedap. Boleh tak rasa sebab baik, saya baik. Dah nampak dia macam tak ada idea. Tak ada idea. Tolong ada sebab. Okey, minta Amirul Hasyam mula merasa masakan dia. Dia macam takut dia nak makan. Ya dah, dia kena cecah. Okay. Serius. Okay. Tapi Syafiq betul-betul ni makanan kan? Ni makanan. Ini boleh dimakan. Kita tak nanti kan tahu. Rasa dulu. Kita semua rasa dulu. Cara makan memang telan kan? Betul. Eh, bawang tu? Itu hiasan. Oh ya. Tolak makan lah untuk hiasan eh. Ya, ada presentation. Oh, okay. Macam-macam. Total skor 5 eh? 10 lah orang. Okay. Kita rasa dia semua. Okay, okay. Kita bagi komen eh. Boleh. Menarik. Eh, apa boleh pilih? Sebab saya nak rasa yang biru lah. Biru aku dah yang hijau pula. Karakter kita, chef terkenal, okay? Hijau. Ya, cecah. Rasa bismillah. Chef Fikri. Pada mulanya, saya bersangka high expectation yang sangat tinggi pada dia. Sebab saya ingatkan dia masakkan lauk, pauk. Tapi sesudahnya dia masak cekodok je. Tapi dia pandai, dia bijak. Dia menggunakan warna untuk mengaburi mata saya. Saya dikaburi oleh warna-warna cantik dia. Tapi at the end of the season of this dish, saya hampa. Saya rasa tak sedap pun cekodok dia. Tahu, saya dikaburi mata dia. Ya, sekali pandang memang macam roti jala. Man? Serius, muka jangan senyum.
Uish, baik. Ini baik profesor. Chef dari mana, Chef? Chef Fan? French. Oh, France. Sorry, I'm French toast. French is a toast. Aku tak rasa ni hiasan, aku try je lah. Okay, aku try. Bismillah. Kali ni hiasan tu tak boleh dimakan tau. Aku try. Fikri. Sedap. Dalam gigi lepas kan ni, betul aku ni makan ni. Muka lagi. Belum lagi mak. Itu merupakan side effect bila makan sah. Aku cuba yang warna kuning ni eh. Ada kelapa tak ni? Saya akan cuba lah. Apa kau mesti tiga campur masa ni rasa? Tak, kau lepas... Pedas tak? Tak lah. Lepas makan macam mana? Ada rasa mual-mual ke apa? Tapi bila dah makan tu... Saya laju lah, saya nak cepat lah. Saya tak nak buang masa saya. Terkejut di situ sebab dia berkala-kala. Saya jarang tengok. Tapi yang saya beza adalah... Kita kat mana? Tapi yang saya agak geram, saya agak tak tahu adakah itu cekodok ataupun lempeng lah. Lepas tu sos dia tu. Saya agak pelik rasa dia. Biu. Okay, dah semua ahli juri kita dah merasa masakan daripada Fikri. Jadi juri pertama boleh beri komen anda tentang hidangan cekodok tiga benua daripada Fikri. Saya rasa dia punya combination color tu menarik. Boleh lah, boleh menarik lah. Adalah dia punya apa gini, harmoni dalam tu. Ui, betul. Ha, tu ada hijau, kuning, biru. Putih mana? Tak ada. Putih tu tak ada. Ha, okay. Kalau ada putih, lawa sikit. Lepas tu dia punya rasa eh. Rasa saya rasa kurang garam. Garam tak letak. Sebab saya tahu awak perlukan kurang garam sebab awak ada darah tinggi kan? Betul-betul. Sebab itu saya. Betul. Lepas tu minyak banyak mana? Terlupa minyak ke? Minyak tu dia kira macam kalau ada lebih-lebih sikit ada nampak juicy-juicy daripada kalau kering nampak macam ke? Okey. Dia bagi masak jangan bagi makan sebab dia melawan banyak awak. Okey, untuk makanan. Ya, sambal saya rasa sama okeylah. Okey. Sambal good. Okey. Awak ada. Okey, untuk makanan Fikri kali ini presentation dia agak menarik sebab dia ada effort untuk meletakkan bawang dan daun sop kering kat situ. So untuk cekodok biasanya kita nampak bulat-bulat hujur tapi dia ambil kreativiti yang agak lain, dia menyekkan dia dan macam lempeng. Dari segi rasa sebetulnya Chef Acap ada cakap dia kurang garam, ya betul kurang garam dan sedikit oily lah bagi saya. Bagi siapa yang kurang gemarkan minyak mungkin dia akan overall presentation saya suka, rasa suka, sambal okey, itu je daripada saya. Okay, bagi aku Fik punya cekodok ni sedap. Okay. Tapi aku tak say cekodok lah, aku selain pink. Betul lah. Tapi pink ni kira ciptaan baru, innovation. Tak ada. Bagi saya ni nak makan dengan sambal boleh, dengan madu pun boleh kan. Jadi madu. Susu. Yeah. Macam ni lah, macam McD punya tu. Gula pun boleh pink. So, saya dah try dia punya hiasan, jadi betul lah untuk hiasan je. So, apa rasa kan? Apa rasa? Dia kliok-kliok je. Okey lah. Okay. Untuk saya, Syafiq, saya orang kata apa, bangga lah dengan awak punya effort ni untuk buat lempeng ni. Rasa dia, orang kata memang memerlukan lah sos tu supaya orang kata complete makanan tu. Betul, kalau makan begitu saja agak kurang lah. Tapi bagi saya, good effort lah. I like it. Saya pula bagi pendapat saya bila saya tengok, saya pun tak faham kenapa dia berwarna-warni sebenarnya. Kan, dengan combination kuning, biru, hijau tu semua. Awak ni ada kongsi mana-mana ke? Ada. Saya neutral. Okay. Saya tanya, saya risau. Dan saya agak terganggu dengan bawang tu. Lebih baik letak di atas lah. Betul, saya setuju. Daripada jadi hiasan macam itu. Betul? Tak pun letak dalam sos tu, so dia sedap juga. Betul. Lepas tu kurang garam lah. Garam tu kurang dengan sos tu. Jujur dengan saya, sos tu minggu lepas punya ke? Baru lagi? Ada video? Baru buat tadi lah. Ada bukti. Itu je lah, mungkin markah awak kurang sikit lah daripada segi sos tu lah. Dengan kurangnya garam tu. Belum lagi start. Okay, terima kasih kepada Chef Fik.
Next contestant. Acak. Acak. Let's go. Peserta kedua minta chef Acak sila hidangkan makanan anda. Sudah. Kosong. Sabar, kerja tak betul lah. Chef Fikri, sabar. Boleh sila memperkenalkan diri anda dan masakan anda. Aku tak rasa dia masak ni. Saya punya ialah ikan siakap asam pedas. Ikan siakap. Alright. So, dalam dia adalah ikan siakap tu, kita kena goreng dulu. And then, sebelum kita masak, campurkan ikan tu dalam tu, saya tumis dulu dia punya tumis-tumis saya lah. Apa yang bawang? Bawang satu biji. Maafkan saya, kita orang semua chef, kita orang tahu macam nak buat. Cuma bagi tahu je apa specialnya. Specialnya tak ada gaya. Ah, okay. And then saya punya ikan siakap ni saya buat cair sikit. So lainan dia ni. Faham? Lalu dekat melaka kat dorong semua tu ikan siakap dia punya asam pedas tu pekat. Cair. Kenapa saya buat cair? Sebab saya nak buat kelainan. Ha. Diorang kena rasa benda tu. Kalau tak rasa tak tahu. Sebab asam seperti yang kita tahu asam Jawa ni apa? Asam pedas. Yang kedai-kedai buat semua dia punya tu pekat-pekat. Dia buat cekalainan. So kita bagi dia orang rasa. Jadi ada santan-santan lebih ke? Santan. Awak tahu ni asam pedas ada santan. Dia tahu ke tak? Dia cakap apa ni santan ni? Bagus, dia peka, dia peka. Bagus. Saya nak memastikan yang betul awak masak ni. Boleh saya tahu sedikit bahan digunakan dalam asam pedas? Silakan. Bawang holen. Betul. Okey. Bawang holen. Awak chef. Awak chef. Awak dah tahu. Saya nak tetap makan terus. Kita dah tahu. Kita tetap makan terus lah. Bawang holen. Bawang holen. Asam pedas. Ya, asam Jawa. Asam Jawa. Kita akan tumis dulu. Garam secukup rasa. Guna pun secukup rasa. Okey, last lah ni. Bahaya apa? Saya letak sambal cair sikit boleh. Boleh, boleh, boleh. Itu kira menipu tau letak sambal belacan. Tak pedas. Saya nak tanya sikit, ni bahan paling penting dalam asam pedas eh? Itulah, aku tak sebut. Aku tak sebut lagi. Nah, perlu ada apa? Benda tu. Asam Jawa. Salah. Ada apa yang paling penting dalam asam pedas? Oh, ikan lah. Dia ada kena mengenai sikit dengan bunga lah. Bunga apa? Dia kawan dengan asam tepik. Tapi kan, apa yang saya tengok daripada hasil Acak buat tu, rasa macam mak dia buat lah. Kan? Sebab dia punya look tu sebab macam sebiji macam mak saya buat tau. Masih buat macam tu lah. Macam tapi yang slide ni kat situ yang membuatkan saya muskil sebabkan dia terlupa ada daun kesum dalam tu. Saya pun tak tahu bahan apa sebab mostly saya masak asam pedas itulah dia. Ada mamanya tu. Dia bukan tu masak pun. Saya pelik betul lah. Dia kata dia masak tapi dia lupa ada daun kesum. Nampak sangat bukan dia masak. Semua dia yang buat. Nak menipu kat juga lah. Chef Acak. Start dia ambil gambar dekat grup saya dah sangka dah. Saya dah WhatsApp personal dia dah. Kau masak apa? Dia kata aku tak tahu masak apa doh. Saya dah syak wasangka kat dia dan tiba-tiba dia datang ke ofis dia bawa bekalan. Dan dia dah membuat satu kesilapan besar kerana dia mencedok asam Jawa tu belah atas dia. Tu yang dapat kuah sikit tu. Acak buat kerja tak kelip. Okey, tak apa. Mari kita cuba. Okey, untuk pengetahuan semua, saya merupakan speciality saya adalah asam pedas. Faham. Jadi, daripada kuah dia agak sedikit cair lah macam dia cakap. Macam awak masak memang awak bagi minyak dia kat kita orang. Tak ada kuah. Saya kena kacau mula-mula. Okey. Hei, aku geram lah. Aku tengah juri. Ya, tu kongsi-kongsi ya. Jangan ambil semua. Ustaz lah beramak kontestan dia. Ada, dia nak ambil semua. Tak, kau diam boleh. Aku tengah judge. Ya, ikan itu rasa. Okay. Saya tak ada komen apa banyak sangat. Sebab saya tahu tu mak dia masak. Dan kalau boleh Acak, kalau ambil mak masak tu, letak kuah lebih. Jangan ambil atas tu. Eh, sebab saya tahu. Aku jari. Sabar. Jangan. Sabar. Kita ada sampah. Saya nak request Arif makan tomato sekali. Oh, tak. Awak kena makan. Saya tomato. Yang bagi makah kat awak. Okey, saya bagi awak tomato nanti. Okay. Ha. So, macam mana? Masak tak ikhlas macam ni. Acak masak masakan orang Negeri Sembilan. Orang Melaka. Iaitu asam pedas. Saya mula-mula dengar, saya dah rasa risau sikit sebab ada pedas kat situ.
Tapi alhamdulillah dapat rasa masakan dia not bad, sedap, cuma minyak banyak sikit. Acap, acap. Betul kan? Ini betul mulut lah. Kau buka saya kan? Sorry sikit. Tak boleh, tak ada kuah. Memang minyak je, bang. Kuah tak ada, bang. Kita bagi minyak. Kuah lah, tu kuah, tu kuah. Pakai mana ambil? Pakai mana ambil? Acapnya makanan. Sedap. Sedap. Tulang. Pergi masak buang tulang. Buang tulang. Tulang makan tulangnya. Oh, kita boleh bang. Driving, kena. Okay, Chef Dan boleh cakap sikit sebelum sikit pasal komen tu. Rasa je tu orang kata nothing special. Nothing special. Tapi rasa tu sedap lah. Cuma dia see the lake. Tengok lake pun nothing special. Nothing special so. Dia just, tapi rasa tu boleh makan sedap. Cuma saya tak dapat rasa bendi dia tu tadi lah. Tapi yang paling pelik, kalau boleh masak tu jangan kena kedepuk. Orang kata jangan bagi minyak je. Bagi kuah-kuah dia sekali. Bekas tu biar besar. Mak mencelah macam kan? Sebab saya nak buat kelainan sikit. Ini macam anak buah saya punya mangkuk je. Kalau dia tengok pun macam saya tak tahu nak cakap apa. Jangan berkira lah. Jangan berkira. Untuk saya pula, Chef Acha. Saya hanya dapat makan minyak saja tadi. Tapi bagi saya dah cukup. Dah cukup saya. Dah cukup. Pedas pun bagi saya cukup dah. Kalau lebihkan sikit kuah tu, saya dah happy lah. Okay, itu sahaja untuk saya. Saya aja. Good effort, okay? Thank you. Okay, untuk saya pula, sedap. Okay. Tapi betul, minyak dia betul. Minyak. Aku cuba ambil kuah dia, memang tak lehat. Dia macam minyak dulu. Lepas tu, sorry, lagi satu. Masa kunyah dipunyikan tu juicy. Oh, juicy. Juicy. Sebab apa? Bila kunyah tu keluar minyak. Oh? Betul banyak minyak ni. Tu je. Minyak. Okey, untuk hidangan Cik Acap ni Cik Acap overall nampak asam pedas lah bila tu masuk dalam mulut. Tapi bila masuk dalam mulut, dia kuah dia agak cair. Macam dia cakap, mungkin dia nak buat kelainan dekat situ. Dari segi ikan masak, cuma betul sebab kata Chef Adan, kuah tu jangan kedekut lah. Kalau boleh asam pedas tu, kalau kita nak hidang, biar pedas tu mangkuk tu penuh. Bawa nama dia kuah asam pedas. Overall, berminyak sikit. Tapi saya suka tekstur ikan tu, rasa pun sedap. Rasa lah, maknanya tak ada makan kosong lah. Ikan tu dia mendominasi dia punya kuah. Jadi sedap. Mesti macam mana? Cantik. Saya cakap. Tak, saya untuk note saya. So this is my first time to taste this asam pedas because I'm from outside. You know? Where you from? China. Why you speak like London? In South Chey. Kau si in Sengzhou. Asam pedas ni, kau boleh cakap Melayu. Asam pedas ni, okay. Bendi dia tak dapat rasa, tapi dia punya kuah dia ada rasa minyak dengan rasa minyak asam pedas. So dia balance. Tapi kuah tu lebihkan sikit lah. Sebab nak rasa kuah rasa minyak. Apa benda ni nak bagi hidang kat orang ni. Lepas tu ikan okey. Ikan memang sesuai dengan buat asam pedas ni. Cakap tu. Ikan cakap. Awak persoalkan saya ke? In English, ikan cakap apa? Cakap. You are right. Next contestant please. Next contestant. Baik Acap. Chef Acap Miro. Silakan Chef Miro. Terus. Okay, today saya masak ini hitam masak lemak cili api nenes. Cili api nenes.
Ketam lemak cili api masak nanas. Alright, so the ingredient is will be there is you see the this is a bit spicy. To make it the nanas is sweet, so make it balance. Oh, that. So enjoy it. So we walk, we manage lah. Yeah, betul. Macam pernah tengok lah lawak. Tapi baik, baik, baik. Berarti you say Chef Fikri. Taste with the rice, alright. Okay. The one, the rice is... What rice is that? Basmati. 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 Yes. So what kind of basmati? Basmati is the rice is... Yeah, I know. What kind of brand? You say like that lah. Rasmi kau pasal you? You say like that pasal you, please. Kau ni cakap bukan lah. Lama dia je aku dah jadi macam tu. Okay, sorry tanya, ni bawang goreng tu fake punya tadi ke? No. I recycle. No, I recycle. Oh, dia fake punya tu. Dia ambil lah ketam. Ambil lah satu. I don't like ketam. Oh, I see. Problem dia, saya memang suka dia punya masakan. Memang favorite saya lah, masak cili api. Tapi dia tak ketam tau. Ketam, saya tak makan ketam. Saya punya masakan sudah tentu. Saya memang belagak. Saya memang tak beri muka. Saya dah tahu dah. Once saya buka je kuali hasil masakan isteri saya, saya tahu saya menang. Licik tu nak kopek, nak kena keras ketam. Nak kena buka, makan masa. Baik letak ayam. Ayam kopek makan ngap macam tu terus. Ayam ke je kan? Ikan main. Dah. Aku nak yang pergi masak lala tu. Aku ada tadi aku cakap lala juga. Lala aku lah. Tak ada. It's so nice. Pun Chef Fikri nampaknya makan pakai tangan sekali ya. Mirul ni saya rasa sedap. Oh ni rebung kan? Kena nice. Nanas, makan nanas. Tak makan nanas. Eh, sweet lah. Dia buah lah. Habis, nanas sebelum ni apa? Tak, dia bawa nanas. Boleh patah balik. Boleh patah balik tu. Kau tak professional lah. Kena nanas. Kenal dia nanas. Tak boleh masak dengan nanas. Kita nanti. Kau masak. Enjoy. Enjoy. Terkorak kau. Habis aku nak makan apa? Mirul merupakan chef yang saya hormat sangat. Saya hampir menangis bila dia rasa masakan saya dan saya rasa masakan dia. Tapi ada setengah yang masakan yang saya tak suka. Mirul suka buat masakan yang pedas. So situ yang slack sikit lah. Tapi saya still hormat dia sebagai seorang chef. Saya berlaku je cakap sedap. Sebenarnya tak sedap. Combination tu dengan masak lemak dengan nanas tu orang kata tak ngam sebenarnya. Lepas tu dia lupa, paling penting dia lupa letak daun kunyit. Kalau masak lemak, kena ada daun kunyit. Saya berlakon je tadi sedap sebenarnya depan dia. Dia tak sedap. Tak suka lah. Lain kali ketam tu, isi ketam tu keluarkan siap-siap. Janganlah biar kita kopik, tahu tak leceh. Tengok, Chef Fit tak makan ketam sebab dia kena kopik. Menyusahkan orang. This one is, you know, much better lah. Daripada asam pedas. Because this one is my favourite lah. Thank you, Chef. Sorry. It's okay. Dia punya cili api okay. Aku suka sebab aku memang bismillah. Yo, itu sedap kan. Makan sekali lah, so nak lari. Lepas tu dia punya kuah dia, kalau pekat sikit okay. And then, sebab ketam tak makan sangat. Tak sangat. Kenapa? Leceh dengan kopi. Betul lah. Siap kau ni. Kalau ayam pun memang sedap lah. Mana ada asam pedas ayam? Khas pedas ni. Masak cili api. Sedap. Okay, silakan. Kecap. Ya. Okay lah. Sedap. Overall, okay lah sedap.
cukup rasa. Manis, manisnya ada. Nenang manis, ya? Nenang manis. Kau boleh ada? Jalan je. Nampak manis ada, dia punya pedas pun ada. So, complete lah. Thank you, sedap. Bagi saya, sedap lah. Sedap. Sedap. Thank you, Syed Bahan. Bagi saya, okay. Saya rasa ni sesuai lah, baik. Saya... Dia tak ada... Ada pedas tu, tapi boleh print lagi lah. Sebab thank you kepada Nenas lah. Terima kasih kepada Nenas. Dia membantu untuk mengurangkan punya keperasan tu. Kau tak makan Nenas, maaf. Tapi aku dapat rasa Nenas dia. Haa, dekat kuah tu kan? Terus. Bagus, bagus. Okey, Syamirul, saya bagi A untuk presentation tadi. Cantik, berguna awak punya apa tadi yang bawang goreng. Bawang goreng tadi memang berguna, sangat membantu dari segi so, makanan. So, so, eh. Makan tu bagi sikit dia tak? Ya. Ha? Saya dah tolak dah makan dia, tak ada dah. Okey. Rasa macam saya cakap, saya kurang makan pedas, so, tapi awak berjaya balancekan dia dengan nenas awak. Thank you, Syamirul. Alhamdulillah. Good effort, I love you. Saya okey, bawang memang sedap lah. Cuma saya terganggu dengan yang bawang tadi tu. Sebab bila saya makan nasi tu, saya terasa cekodok tiga benua tu. Sebab saya tengok tak ada benda kat dapur, saya so saya agak terganggu situ lah. Sebab tadi memang saya cakap memang sedap, no comment memang sedap. Tapi bila dah makan nasi tu, rasa cekodok tiga benua tu. Macam potong sikit di situ lah. Next. So, next contestant. Hooray! Woo! Gila guys. Introduce Chef Haris Jasman. Ibu kau nak lawan boxing tu cakap je. Balik lari tak masak Arin. Kau kata masak pun. Semua saya berkawan dengan dia, dia hanya boleh masak satu masakan saja. Sedap. Dekat situ dah kita tahu dah kejujuran dia dah tak ada. Banyak kepala eh. Satu benua. Satu benua. Bukan, empat kala. Okey, Chef Amanda pada mulanya saya mengesankan dia mungkin beli. Dia mungkin order kiochon.